Halo Om guys, ketemu lagi. Dalam review kali ini saya mau coba nge-review atau memperlihatkan Trill OS 3 yang versi 2019. Jadi ini Om guys, udah ada upgrade kecil-kecilan tapi terlihat signifikan ya. Oke, kita lihat satu-satunya Om guys ya. Nah, remnya ganti sama hidrolik. Rem hidrolik MT200 nih. Pake rem hidrolik yang 2019 nih udah taper ya Om guys. Udah inner kabel, udah ke dalam. Nah, lari ke prehub. Prehubnya pake OXO nih yang bearing Om guys. Oke. Nah, OS 3 yang versi 2019 ini. Ini ETO-nya udah 190/19. Kalau yang lama kan masih 16,5 ya Om guys ya. Oke, kita lari ke sprocket. Sprocket ini dia sama dia ini udah di-upgrade juga nih. Dia pakai 11.42T nih. Kata orang sih katanya kalau buat manjat pohon kelapa udah bisa nih Om guys nih. RD-nya pakai Acera. Kulenya udah diganti juga nih pakai yang biru yang bearing Om guys ya. Ininya pakai OXO. Biru-nya pakai OXO nih Om guys. Nah, shifternya tadi lupa kelewat Om guys nih. Pakai Shimano Olympio 9 speed. Nah, penampakannya nih Om guys nih. Oke. Oke. Gimana Om guys? Kece ya. Oke. Mudah-mudahan review ini bisa membantu. Ini sebenarnya bukan review sih Om guys, hanya ini penampakannya bagi Om guys yang mau membeli. Ini penampakannya nih Trill OS 3 yang versi 2019 Om guys. Oke, thank you ya. Jangan lupa like and subscribe. Thank you. See you.